PKS digalak mengambil peluang beralih kepada pendigitalan, automasi dan robotik menerusi bantuan di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Keperluan itu bagi memastikan mereka kekal relevan seiring dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital. Ini memberi peluang kepada SMEs kita untuk menembusi pasaran-pasaran baru di luar Malaysia. Pasaran Malaysia ini terlalu kecil, kita hanya mempunyai 32 juta rakyat sahaja. Tetapi kalau kita mampu menggunakan teknologi digital, kita dapat menembusi pasaran di rantau ini. ASEAN saja mempunyai populasi 650 juta dan baru-baru ini kita telah menandatangani perjanjian RCEP yang dapat menembusi pasaran di 15 buah negara. Menerusi pemerkasa, Bank Negara meningkatkan kemudahan bantuan dan pemulihan berjumlah RM2 bilion serta fasiliti automasi dan digitalisasi RM700 juta. Secara keseluruhan, kerajaan memperuntuk RM6 bilion untuk manfaat PKS.